Sementara di Lampung, seorang pengendara serta penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Motor yang mereka tumpangi ringsek setelah menabrak sebuah truk Fuso yang sedang terparkir akibat rusak. Kerasnya benturan membuat keduanya tewas di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Diketahui korban bernama Haryanto serta rekannya Andre, keduanya merupakan warga Mesuji, Lampung. Menurut warga, pengendara motor yang berboncengan melaju dari arah Palembang menuju unit 2 saat di lokasi kejadian, diduga pengendara motor tidak melihat adanya rambu-rambu darurat yang dipasang lalu menghantam bagian belakang truk. Itu dari arah Palembang mau ke arah unit 2. Informasinya kondisi mobil ini memang macet gitu, rusak. Mobil ini informasinya dari warga sini ya kan, itu memang dari sore itu memang sudah rusak. Kini jasad korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan saat ini petugas tengah memeriksa para saksi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut tersebut. Dari Bandung dan Lampung, iNews melaporkan.